TV KPM. Sudah sunnah orang berjuang mengembara dan berkelana, miskin dan pampa jadi tradisi, meninggalkan anak dan istri. Itulah sunnah seorang berjuang. Bagaimana pula kita mengetahui tentang sunnatul waq? Didik TV KPM. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke slot Menengah Atas bersama dengan saya, Lokman Hakim. Hari ini saya sangat seronok sebab hari ini kita akan belajar berkaitan pendidikan Islam tingkatan 4 bersama dengan seorang ustaz kita yang suaranya lunak, wajahnya segar. Nak tahu siapa? Jom kita lihat profil ustaz kita. Bersama dengan saya hari ini, Cikgu Nur Farazilah binti Abdul Rahim dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam. Apa khabar, Cikgu? Alhamdulillah. Terima kasih kepada Cikgu Nur Farazilah yang sudi bersama dengan kita hari ini. Dan kita juga bersama dengan seorang ustaz yang suaranya lunak, iaitu Ustaz Muhammad Nur Azlan Idris dari SMK Said Abu Bakar Baling Kedah. Apa khabar ustaz? Alhamdulillah baik. Hakim sihat ke? Alhamdulillah ustaz, makin sihat. Masya-Allah. Baik ustaz, hari ini kita tidak bertiga. Kita bersama dengan murid-murid yang lain. Jadi bolehkah ustaz kenalkan mereka kepada kami? Okey. Silakan ustaz. Terima kasih Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in amma ba'd. Okey, hari ini kita bersama-sama dalam studio ini, tapi kita bersiaran melalui Google Meet bersama dengan anak-anak murid SMK Said Abu Bakar. Yeah. Saya akan perkenalkan mereka ni. Ha, saya akan perkenalkan mereka ini. Yang pertama, yang nampak comel bertudung biru, iaitu Nurul Hayati. Lambai sikit Nurul Hayati. Saya lambai sikit. Comel kan? Okey. Yang kedua, di sebelah dia itu adalah Fitri, yang segak dan smart juga ya. Fitri lambai, okey. Dan juga di bawah Fitri itu ataupun yang nampak dekat Fitri ialah Akil, yang rambutnya tersikat rapi, lambai sikit, Akil. Dan juga Syafira. Lambai sikit. Okey, sila lambai. Okey, tidak mengapa. Mungkin ada sedikit masalah teknikal saja. Ya, itulah. Sekarang ini bila pendidikan, norma baru. Okey. Baik, terima kasih kepada murid-murid kita di talian dan juga yang menonton dari rumah. Okey, ustaz. Ramai yang tertanya-tanya apakah kaitan gimmick kita sebentar tadi dengan pelajaran yang akan kita belajar pada hari ini. Okey, tadi mungkin tertanya-tanya kenapa ada gimmick tentang sunnah manusia. Ya. Sunnah manusia ni macam cabaran, kadang-kadang kita letih. Betul, ustaz. Macam-macam lah kan, tak larat dan sebagainya. Tapi hari ini kita nak belajar satu tajuk yang sangat-sangat dekat di hati kita, iaitu pelajaran 5 pendidikan Islam tingkatan 4 bahagian ayat kefahaman memahami sunnatullah. Memahami sunnatullah. Okey, kita tengok standard kandungan pembelajaran yang akan kita belajar pada hari ini. Yang pertama, kita akan membaca ayat 137 hingga 139 surah Ali Imran dengan betul, lancar serta bertajwid, dan merumuskan kefahaman ayat serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Okey, kita tengok dulu objektif yang kita nak belajar pada hari ini. Yeah. Banyak tu, tapi insya-Allah kita akan terangkan satu persatu. Yang pertama, membaca ayat 137 hingga 139 surah Ali Imran tadi. Yang kedua, menyatakan maksud ayat di dalam surah Ali Imran. Yang ketiga, menjelaskan sebab
turunnya ayat surah tadi, ayat tadi menjelaskan konsep sunnatullah, menerangkan tentang kepentingan mengkaji, meneliti sejarah umat terdahulu serta mengambil iktibar daripadanya. Yang keenam, menerangkan kesan pada diri seorang mukmin apabila memahami sunnatullah. Dan yang ketujuh, merumuskan pengajaran ayat. Macam banyak kan? Tapi jangan risau, kita akan terangkan. Okey, sekarang sekarang kita akan tengok ayat yang kita nak baca pada hari ini. Wah ustaz, saya tak pernah baca lah ustaz, macam mana ni? Kita ada bantuan. Kita ada bantuan. InsyaAllah kita akan lihat audio yang akan dipaparkan untuk mudah untuk murid-murid mendengar ataupun mengulang-ulang. Betul. Sampai betul-betul boleh baca. Okey, kita akan tengok dekat sini ya. Okey, baik. Jom kita dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana 'aqibatul mukazzibin. Hadza bayanun linnasi wa hudan wa maw'idhatun lil muttaqin. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Kita tengok dekat sini. Dari sikit tajwid kita nak cerita hari ini, ada satu ayat yang dekat situ yang mula-mula sekali. Qad khalat min qablikum sunanun. Kita tengok huruf tajwid iaitu dalam qalqalah. Kita ada qalqalah ini, apa maksud qalqalah? Bunyi lantunan ketika menyebut huruf-huruf qalqalah. Huruf qalqalah ni ada lima ya Luqman. Kita ada qaf, qaf, ba, jim, dal. Ingat tu betul-betul. Okey, bila ada huruf ni maknanya dia ada sedikit lantunan. Betul ustaz. Okey, tapi kita ada satu saja hari ni iaitu qalqalah sughra yang ada dalam ayat tadi. Kita tengok A dan B ni. Dekat dal ini dia berada di mana? Berada pada hujung kalimah ketika bacaan secara wasal. Sambung. Kalau berhenti jadi qad. Tapi bila sambung qad khalat dia tak bunyi sangat. Dengar. Ya, bunyi saja kan. Okey, kemudian qablikum sama juga kerana berada di pertengahan kalimah. Okey, itu ya. Okey, kita tengok pula. Ayat tadi, okey kita dah baca tadi tapi kita tak tahu lagi maksud. Sekarang kita tengok maksud ayat. Okey. Okey, minta murid seorang baca boleh? Siapa nak baca ayat ni? Silakan. Angkat tangan siapa nak baca ayat ni ya. Okey, Fitri silakan. Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu sunnah-sunnah, peraturan dan ketetapan Allah. Maka mengembaralah kamu di muka bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan golongan pendusta. Okey, terima kasih Fitri. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Itu maksud dia. Okey, sekarang yang kedua. Saya nak minta baca ayat ini. Sebab kenapa nak baca ayat? Sebab ada dalam kertas dua. Kertas dua ni murid mesti kena baca. Kalau dia tak baca, maka tak ada markah lah. Siapa yang volunteer nak baca ayat ni? Okey, selangkat tangan siapa? Silakan. Okey, Akil lah baca. Okey, Akil silakan. Akil. Haza bayanul linnasi. Al-Quran ini adalah penerangan kepada seluruh umat manusia. Wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Dan petunjuk serta pengajar bagi orang yang bertakwa. Okey, bagus. Kalau baca macam ni, insya-Allah boleh dapat
markah. Yeah. Tanya. Dan yang ketiga, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu berasa lemah dan janganlah kamu berduka cita padahal kamu orang yang tertinggi darjatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Okay, jadi boleh faham kan? Inilah ayat yang kita baca ini. Okey, bersama dengan murid-murid kita ada kad kad traffic light. Okay, yeah. Mungkin Hakim boleh tunjuk sikit kad. Boleh ustaz, kita ada tiga kad. Yang pertama pertama warna hijau, tanda kita faham ustaz ya. Yeah. Baik, yang kedua kuning. Yeah. Kurang faham. Dan yang ketiga merah, tidak faham. Okey, kan? Okey, sekarang ni cuba angkat sikit. Yeah. Nak tengok faham ke tidak? Tunjukkan di hadapan kamera. Okey, tolong angkat. Alhamdulillah, semua faham. Tahniah, ya. Okey, seterusnya, okay, kita akan teruskan kepada sebab turun ayat. Saya akan terangkan sikit kenapa ayat ini turun. Ya. Ibnu Abbas berkata ketika para sahabat Nabi mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Ketika itu lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau biarkan mereka menewaskan kami. Ya Allah, tiada daya melainkan kekuatan-Mu. Ya Allah, tiada lagi yang akan menyembah-Mu kecuali kumpulan kami ini, ya Allah. Maka bantulah kami." Lalu turunlah ayat 139 ini. Okey, boleh faham ya? Dan perang Uhud ini berlaku pada tahun ketiga Hijrah, ya, ataupun tahun 625 Masihi. Di antara siapa? Di antara tentera Islam dengan tentera kafir Quraisy. Dan peperangan ini dinamakan peperangan Uhud. Okey, sedikit uji minda. Okey. Okey, silakan ustaz. Okey, kita tengok ya. Nyatakan maksud perkataan yang bergaris. Siapa nak jawab? Yang pertama, kita beri pilihanlah. Amalan sunat, peraturan dan ketetapan Allah, dan sunat mu'akkad. Siapa nak jawab? Okey, sila angkat tangan. Okey, nampaknya Hayati angkat tangan. Okey, silakan Hayati. Apa jawapan dia? Maksud bagi perkataan yang bergaris adalah B, peraturan dan ketetapan Allah. Terbaik. B. Ya, betul, ustaz. Dua markah ya, bagi kat dia. Ya, tanya. Dia kena bagi markah awal lagi. Sila lekatkan. Boleh, dan soalan ustaz yang kedua. Wahudan. Wa mau'izatan lil muttaqin. Nyatakan maksud bagi perkataan yang bergaris. A, orang yang beriman. B, orang yang rajin. C, orang yang bertakwa. Siapa jawab? Sila angkat tangan. Silakan. Fitri lagi. Fitri lagi. Okey, silakan Fitri. Maksud bagi perkataan yang bergaris ialah orang yang bertakwa. C. Bagus. Betul, tepat ustaz. Sekali. Dua markah juga. Ya, masya Allah. Dan soalan Fitri yang terakhir. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Surah Ali Imran ayat 139. Ayat ini tadi kita baca. Betul, ustaz. Dan kita nak tahu, ya, diturunkan sempena peperangan apa? Telah berlaku peperangan ketika turun ayat ni. Saya sebut dah tadi. Ustaz dah sebut dah tadi. Yeah. Peperangan apa? Siapa nak jawab? Okey, siapa tahu? Okey, laju. Oh, semua nak angkat tangan. Okey, Syafira. Silakan, Syafiza. Syafiza, Azhar Syafira. Ustaz pun terkeliru dah ni. Okey, Syafiza. Nama peperangan yang menjadi sebab penyelenggaraan ayat di atas ialah peperangan Uhud. Masya Allah. Peperangan Uhud. Betul ke, Ustaz? Lah. Okey, yeah, tahniah juga kepada Syafiza. Okey, okay. Tahniah kepada murid-murid kita yang telah menjawab dengan betul. Dan sekarang ustaz, kita nak berehat seketika. Boleh ke ustaz? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas. Kembali bersua dalam Menengah Atas, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Nur Farazilah binti Abdul Rahim dan juga Ustaz Muhammad Nur Azlan Idris. Baik ustaz, saya difahamkan ada bingkisan video yang telah disediakan. Jom sama-sama kita tonton. Okay.
Okey, tadi kita tengok video ya, Kim. Betul, Ustaz. Kita tengok dengan gunung berapi. Ya. Yeah. Kalau kita tengok macam apa tu? Apa kaitan dengan apa yang kita nak belajar pada hari ini? Itulah sunnatullah. Allah ini melakukan ataupun melaksanakan apa yang dia nak. Kita tak boleh nak halang. Betul, Ustaz. Okey, kita tengok. Kita tengok hari ini konsep sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Kita dah sebut sunnatullah, sunnah-sunnah Nabi kita tahu. Betul. Sunnah manusia kita tahu. Okey, hari ini kita nak tengok tentang maksud sunnatullah. Hakim dah dengar tak sunnatullah ni? Selalu dengar, Ustaz. Selalu dengar. Tapi hari ini kita nak jelaskan. Betul. Lagi kepada murid-murid sekalian yang berada di dalam Google Meet ataupun berada di luar sana. Okey, maksud sunnatullah sistem dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap semua makhluk. Dan tiada siapa yang boleh menghalang atau mengubah ketetapan berikut. Allah dah tentu dah macam ni. Yeah. Kita siapalah kita ni. Betul. Kan? Aku hanyalah manusia biasa-biasa saja. Kan? Jadi kita kena ikut ketetapan dan sunnah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berlaku gunung berapi, nak pergi tahan-tahan ni. Aku nak tahan kan. Kita ni kononnya hebatlah teknologi. Betul. Kita pergi tutup pergi sebagainya. Tapi kalau Allah nak lakukan, tidak siapa pun yang boleh yang menghalang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mari kita lihat ya. Di dalam kita memahami sunnatullah pasti ada ciri-cirinya ya. Pasti ada ciri-ciri sunnatullah supaya kita lebih faham. Kita lebih faham tentang ciri-ciri apa itu ciri-ciri sunnatullah ya. Yang pertama, sunnatullah ini bersifat tetap macam kita tengok maksud tadi. Tetap dan kekal dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maknanya dia bukan berubah-ubah. Manusia ni tak tetap pendirian. Betul, Ustaz. Hari ni kau kata aku handsome tak? Kan? Dia kata handsome. Tiba-tiba bila dia benci kita, terus dia kata, tak handsome langsung. Aku benci. Betul, dekat dia. Betul, Ustaz. Itu sunnah manusia. Tapi sunnatullah itu kekal. Ya? Dan juga tetap. Kita tengok bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran ada menyebut. Ya? Di dalam surah Al-Ahzab ayat 62 yang berbunyi, sunnatullah fil-ladhina khalau min qabla. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Maksudnya apa? Demikianlah menurut sunnatullah yang berlaku kepada orang-orang yang telah lalu. Kamu tidak akan dapat mendapati perubahan pada sunnatullah itu. Ustaz, saya nak ubah sejarah lah. Fir'aun tu bukannya mati dalam Laut Merah, tapi mati depan rumah saya. Kan? Tak boleh nak ubah. Betul. Dan Allah dah tentukan bagaimana kejatuhan Fir'aun, kemusnahan Fir'aun dan sebagainya. Itulah sunnatullah. Boleh ubah tak? Tak boleh. Tak boleh ubah. Sebab dia adalah kekal ya, dan juga tetap ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Okey. Boleh faham tak ni? Kalau faham, tolong angkat kad hijau. Okey, faham kad tak? Kad hijau. Faham, Ustaz. Kalau tak faham, angkat kuning. Kita okey, alhamdulillah dengan senyum semua. Bahasa seronoklah kita kalau murid-murid faham. Betul, ya. Okey. Kita teruskan yang kedua. Okey, kalau semua dah faham, kita tengok yang kedua. Ciri utama sunnatullah yang kedua, Allah tak pilih-pilih. Tapi sunnatullah ini merangkumi semua makhluk yang ada di muka bumi ini ataupun berada di alam ini. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, "Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal." Okey, apa maksud dia? Disebut dalam surah Ar-Ra'd ya, ayat 15. Dan kepada Allah bersujud segala yang ada di langit dan di bumi dengan sukarela atau terpaksa, dan juga bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan juga waktu petang. Macam mana tu ya? Kita selalu kita kata kita saja terlibat dengan apa yang Allah buat ni, matahari dan bulan dan sebagainya. Sedangkan matahari dan bulan itu juga adalah makhluk. Betul. Mereka juga yang berada di langit, bintang dan sebagainya, mereka juga sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa kadang-kadang kita pergi masjid, kita sujud, kita rasa kita hebat dah. Kemehra. Sujud sekali. Sujud kan, rasa bangga dah kan. Tapi bintang, matahari, hari-hari bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sentiasa sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada sukarela ataupun terpaksa. Yeah. Kita sebagai seorang Islam, ya, sama ada terpaksa ataupun sukarela kena solat tak? Kena solat. Ustaz, saya ni tak pekut seorang kaya, Ustaz. Tak boleh. Sebab apa? Sunnatullah telah ditetapkan. Betul. Bahawa kita kena menunaikan kewajipan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Nampaknya tu semua senyum sikit tu nampak berkerut-kerut je dai kan. Faham ke tak faham ni? Insya-Allah faham. Senyum sikit. Senyum. Okey, alhamdulillah kan senyum. Kan handsome cantik ustaz. Memang pun macam ustaz dia jugalah kan. Okey, kita teruskan. Okay. Boleh ustaz, silakan. Yang ketiga. Yang ketiga, bagaimana kita lihat? Sunnatullah berasaskan kepada konsep sebab dan juga musabab. Ya. Yeah. Setiap berlaku pasti ada sebab. Betul. Pasti ada penyebab. Ya, mesti ada sesuatu sebab dan juga musabab. Dan juga mesti ada akibatnya. Contohnya, kita nak bawa satu contoh bagaimana kejadian awan dan hujan yang berlaku melalui proses penyedatan dan juga kondensasi, ya. Jadi kalau kita tengok bagaimana hebatnya Allah SWT ni, air yang berada di bumi disejat ataupun diserap naik ke awan. Kita tak nampak sebab kita kat bawah, tapi kalau kita naik kapal terbang, asal kita boleh nampak kan gumpalan-gumpalan awan yang menakung air tu kan, bila dia penuh, ya. Jadi disebut di dalam Al-Quran. Disebut di dalam Al-Quran. Kita cerita bukan sembang kosong, ya, murid-murid sekalian. Ya, kita sebagai seorang muslim, kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajar kepada kita semua, bukan dalam bidang agama saja, sehingga kan dalam bidang sains. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam surah Nur ayat 43 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, alam tara annallaha yuzji sahaba summa yu'allifu bainahu summa yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yahruju min khilalihi wa yunazzilu minas samai min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha wa yusrifuhu amman yasha yakadu sana yarqihi yazhabu bil absar, ya. Boleh rujuk kalau ustaz baca salah ke, manalah tahu kan manusia ni kadang-kadang salah, ya. Boleh rujuk dalam surah Nur ayat 43. Okey, murid-murid boleh tengok, ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Bagaimana ni? Tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah mengarahkan awan-awan itu bergerak-gerak? Seronok kan kita tengok awan bergerak, masya-Allah, subhanallah. Cantik. Sebab itu kita tengok apa yang berlaku, apa kekuasaan Allah, Allah tambahkan pahala kepada kita. Kita tengok masya-Allah hebatnya awan ni bergerak. Tak ada siapa pun tolak dia, tapi dia boleh bergerak sendiri dengan kuasa Allah Subhanahu Taala. Perlahan-lahan kemudian dia mengumpulkan antara bahagian-bahagiannya, kemudian dia menjadikan ia berlapis-lapis. Selepas itu engkau, ya, engkau melihat hujan turun dari celah-celah celahnya, dan Allah pula menurunkan hujan batu. Kadang-kadang turun hujan batu. Pernah tengok tak hujan batu? Dan daripada gumpalan awan besar, lalu dia menimpakan hujan batu itu kepada sesiapa yang dia kehendaki, serta menjauhkan daripada sesiapa yang ia kehendaki, ya. Kemudian sinaran kilat yang terpancar dari awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatannya. Bila kita lihat lalu ni, kan berapa kali ganda dia punya kuasa. Kita pun tak sempat nak tengok kilat. Okey. Jadi mari kita tengok sedikit, ya, kepentingan mengkaji dan meneliti sejarah umat terdahulu. Okey. Untuk itu kita tengok, ya. Kita tengok, okey, yang pertama, dengan memahami sunnatullah, ya, kita dapat mengenal pasti sebab kejadian umat terdahulu. Contoh-contohnya umat Nabi Yusuf. Dia orang ni simpan bekalan semasa musim menuai atas nasihat Nabi Yusuf alaihissalam. Okay? Kemudian akibat dia apa? Selamatlah menghadapi kemarau yang panjang 7 tahun. Sebab raja dia bermimpi, ya, 7 ekor lembu, memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Jadi akhirnya itulah berlaku. Dan begitu juga Talut dan tenteranya mempunyai kelebihan ilmu pengetahuan dan tubuh yang kuat, dapat menewaskan tentera Jalut yang begitu ramai. Okey? Okey, kita teruskan. Okey, kita tengok lagi. Memahami sunnatullah dapat mengetahui sebab kemusnahan umat-umat yang terdahulu. Contohnya, kaum Samud. Kaum Samud runtuh. Umat Nabi Saleh, ya, mereka angkuh dan menuduh Nabi Saleh berdusta. Akhirnya dibinasakan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kaum Lut. Kita pernah dengar kan kisah kaum Lut. Mereka juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak kan kat situ? Dan yang ketiga, okay, secara overallnya kita dapat dijadikan iktibar dalam kehidupan kita dengan berpegang teguh dengan akidah yang benar dan berakhlak yang mulia. Okey, nampak kat situ kan? Okey, kita tengok sedikitlah. Kita uji minda sikit. Uji minda sikit murid-murid ni. Saya tak tahulah bila ustaz cakap laju sangat ke macam mana kan. Okey ustaz. Okey, okey, kita tengok ustaz sikit, kita uji tu. Faham ke tidak? Nyatakan maksud sunnatullah. Siapa nak jawab? Cepat-cepat ni. Cepat selangkat tangan. Berebut nak markah cepat. Betul. Okey, Akil, silakan Akil. Cakap Akil, apa dia?
Okey, akid tak dapat. Dua nampaknya? Okay. Maksud sunatullah ialah okay. Sistem dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Sistem dan tetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz bagi jawapan penuh. Okey, betul. Ya, betul lah tadi. Tahniah, tu kan. Okay. Ada keyword-keyword dia. Ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tiada siapa yang boleh menghalang atau mengubah ketetapan tersebut. Ya. Yeah. Okey, tahniah kepada Akil atas jawapan. Dan kita nak berehat seketika, boleh ke Ustaz? Yes. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot Menengah Atas. Jumpa selepas ini. Bersua kembali dalam Menengah Atas, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Nur Farazilah binti Abdul Rahim dan juga Ustaz kita Ustaz Muhammad Nur Azlan Idris. Okey Ustaz, untuk segmen ini kita nak fokuskan tentang apa Ustaz? Ya, terima kasih Hakim. Okey, nampaknya ramai yang tak sabar-sabar nak belajar lagi ya. Betul, hari ini Ustaz, kita akan fokus tentang kesan memahami sunnatullah. Bila kita faham tentang sunnatullah yang maha dahsyat, kata Haziq tu amat-amat dahsyat. Haziq bukan selambau tu kan, kita fikir sikit lah nama dia. Amat-amat dahsyat. Jadi kita nak tengok apa kesannya, apa kesannya bila kita memahami sunnatullah ni dalam kehidupan kita dan sebagainya. Yang pertama kita tengok dekat sini. Bila kita memahami sunnatullah, kita yakin setiap yang berlaku dalam kehidupan mengikut ketetapan dan kehendak Allah yang maha bijaksana. Hari ini tidak pernah terfikir dan murid-murid sekalian ni nak masuk dalam TV contohnya. Betul. Semua ini Allah yang telah merancang. Kita tak terfikir, mungkin kadang-kadang itu kita rancang tapi tak berjaya. Betul. Kadang-kadang kita tak merancang tapi Allah dah tentukan beginilah jalan hidup kita. Jadi kita kena yakin setiap yang berlaku dalam kehidupan mengikut ketetapan dan juga kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijaksana. Kena ingat tu, kena ingat. Kita kena yakin. Yang kedua, bila kita dah yakin, ya, murid-murid sekalian, bila kita dah yakin, kita kena rancanglah, ya, strategi dengan teliti. Jangan yakin saja. Saya yakin ni, saya akan berjaya. Nota tak buat, betul. Latihan tak buat, tak nak belajar dan sebagainya. Kan macam kita tengok murid-murid sekarang ni fokus, ya, begitu fokus. Betul. Mendengar ajaran guru, inilah ciri-ciri ya yang mana kita meyakini tentang sunnatullah. Ya, bila nak belajar ni maksudnya kena cukuplah ya. Yang pertama, merancang strategi dengan teliti dalam setiap tindakan untuk mencapai kejayaan. Macam contohnya saya sendiri yakin ya. Anak ramai. Kan? Ramai. Bila kita nak esok nak bangun tidur tu, kita dah plan dah. Yeah. Macam mana nak hantar anak yang mana dulu pergi sekolah. Ya? Macam mana lepas ni siapa nak ambil isteri, ambil anak dan sebagainya. Begitu juga dengan murid-murid. Dia kena plan. Esok ada subjek pendidikan Islam. Buku dah ambil, latihan dah siapkan ataupun tidak. Betul. Itu maksud dia menghayati dan memahami tentang sunnatullah. Bukannya serah diri saja kan. Okey. Yeah. Yang ketiga, menerima ketetapan Allah dengan bersikap positif dalam setiap tindakan. Ustaz, saya gagal ustaz dalam SPM baru ni. Bagi calon SPM lah. Yeah. Ustaz, saya tak dapatlah A, ustaz saya dapat B saja. Positifkan diri. Bukan itu tanda, bukan kita tak nak, tapi itu bukan tandanya dunia akhir zaman. Betul. Kita ada ruang lagi. Sebab kita faham Allah bagi gagal, Allah bagi berjaya, itu juga sunnatullah. Ya? Kadang-kadang kita, ustaz kenapa saya dah berusaha ustaz, saya dah puluh, kenapa saya tak berjaya? Allah memberikan sesuatu itu tepat pada masanya. Mungkin dia tak bagi sekarang kan. Betul. Tengok-tengok dia ambil STPM dapat 4 flat. Ya? Ataupun dia masuk universiti. Kan? Boleh masuk universiti sikit-sikit, cukup-cukup makan je ustaz boleh masuk universiti. Tengok-tengok anugerah dekan kat universiti. Betul, itulah sunnatullah. Allah dah rancang, kita saja yang lalai. Ya? Okey, yang keempat. Yang keempat, kita akan mengkaji. Bila kita dah tahu tentang sunnatullah ni, kita kaji. Ya, dan menyelidiki kejadian alam untuk pembangunan dan kemajuan umat Islam. Contohlah, orang kaji laut mati. Ya, orang kaji umat-umat terdahulu. Kalau kita pergi ke Mesir, saya dulu belajar dekat Mesir ya. Okey. Kita boleh tengok bila sampai tu, tengok masya-Allah. Hebatnya bina Firaun ni buat piramid. Satu bongkah batu dia tu berat sampai satu tan hingga dekat dua tan. Berat ustaz. Macam mana bawa daripada Aswan
yang lebih kurang 1,000 kilometer, macam mana dia bawa pergi menghala lawan arus sungai Nil? Hebatnya Fir'aun, ya, hebatnya Fir'aun. Tapi itu pun akhirnya musnah apabila Allah Subhanahu Wa Taala mahukan mereka itu hancur. Ya. Ha, kalau kita tengok, takkanlah Fir'aun ya. Ha, ya, hebat ni, kita tengok, Masya Allah, Tabarakallah. Binaan Fir'aun ini kekal sehingga ke hari ini. Betul, Ustaz. Oh, sampai untuk menjadikan iktibar kepada kita melihat bagaimana sunnatullah terhadap orang-orang yang engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, bila faham dah setakat ni ni? Ha, ada empat dah ni. Abah beritahu, Ustaz beritahu dah empat dah. Ha, kalau dah faham ataupun masih keliru, tolong angkat kuning. Kalau faham, hijau. Nampaknya hakim pun dah hijau ni. Yang lain macam mana? Nak jalan teruskan hijau ni? Hijau juga, Ustaz. Wah, Masya Allah. Nampak. Alhamdulillah. Faham ni kan? Faham. Okey. Kalau dah faham, okey, kita akan terus kepada yang kelima. Boleh, Ustaz. Ha, boleh, ya? Okey, yang kelima, bila kita faham tentang sunnatullah, dia akan membentuk hati, membentuk jati diri dan semangat jihad yang tinggi dalam berdepan dengan cabaran kehidupan kita. Bila ada COVID ke, ada apa, bila kita yakin dengan Allah SWT, insyaAllah kita tidak akan stres. Okey, itu lima. Okey, kita teruskan uji minda. Terangkan kesan memahami sunnatullah terhadap seorang mukmin. Terangkan, mungkin tak payah tulis lagi. Kan? Mereka ada whiteboard bersama dengan mereka, tapi saya nak mereka jawab secara lisan. Boleh, Ustaz. Okey, silakan. Siapa nak jawab dulu? Kutip markah cepat untuk PBD ni. Okey, siapa tu? Akil. Akil. Akil bila Akil. Mantap, Akil. Silakan, Akil. Kesan memahami sunnatullah terhadap mukmin ialah meyakini setiap yang berlaku dalam kehidupan mengikut ketetapan dan kehendak Allah yang maha bijaksana. Okay. Betul ke, Ustaz, jawapannya? Meyakini, kan? Betul. Betul tu, Akil, kan? Saya bagikan dua markah untuk dua Akil. Dua markah untuk Akil. Tahniah. Terima kasih saja. Okey, siapa nak bagi lagi satu jawapan? Okey, silangkan tangan. Satu jawapan lagi, siapa nak jawab? Okey. Nampaknya siapa nak jawab yang kedua? Okey, tangkat tangan. Okey. Siapa nak jawab? Siapa nak buka suara ni? Nak kena tunjuk. Okey, Fitri, silakan. Silakan, Fitri. Menerima ketetapan Allah dengan sikap yang positif. Ya, positif maksudnya walaupun tercabar. Betul. Diancam bahaya dan sebagainya. Terima kasih juga bagi dua markah dekat Fitri. Okey, kita tengok jawapannya. Meyakini setiap yang berlaku dalam kehidupan mengikut ketetapan dan kehendak Allah yang maha bijaksana. Kita tengok ada jawapan dia. Malas merancang. Okey, ini sebenarnya ada pilihan tadi untuk mereka ni. Tapi saya nak tengok dulu macam mana jawab secara lisan. Okey, kalau kita tengok dekat sini pula. Ha, kalau jawapan soalan macam ni ada pilihan pula. Nak pilih yang mana ni? Siapa nak pilih pula jawapannya? Okey. Ha, ni kita bagi soalan senang ni. Betul, Ustaz. Siapa jawab, kita bagi markah juga. Siapa nak jawab? Okey. Terangkan kesan memahami sunnatullah terhadap seorang mukmin. Okey. Ha, nampak senyap dia ni. Okey, Hayati. Silakan, Hayati. Meyakini setiap yang berlaku dalam kehidupan mengikut ketetapan Allah dan kehendak Allah yang maha bijaksana. Okey, bukan malas, ha? Bukan malas merancang. Ha? Bukan terima saja dengan sikap negatif. Okey, betul lah tu jawapannya. Bagi satu markah dekat satu dia. Bagi markah. Soalan pilihan, tak bagi satu markah je lah. Okey, okay. Itu pun dapat markah tahniah. Okey, okay, sekarang kita nak tengok satu soalan kebat. Okey, ramai murid-murid kata ni, Kim, soalan kebat ni susah lah, Ustaz. Kemahiran berfikir aras tinggi. Tapi kita nak tanya dulu murid-murid ni, setakat ni soalan kebat susah ke senang? Kalau susah, tolong angkat lah. Macam mana ni? Merah kan dulu kan? Ustaz, saya tak pernah reti kan? Okay. Kuning. Okey, hati okay, kata, oi, ada kuning. Oi, semasa kuning lah. Okay, semua betul lah kuning, tu, Ustaz. Tak terang lagi kan? Kita akan terangkan. Lepas ni, insyaAllah, daripada kuning, boleh jalan. Okey, kita tengok lah. Okey, kita tengok satu contoh soalan kebat. Semua kejadian di alam ini mengikut cara dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernyataan di atas dapat mendorong anda untuk meningkatkan iman. Bincangkan. Allah Kim, macam mana nak jawab ni? Ya, macam mana nak jawab? Suruh bincang pula. Sedangkan nak jawab kertas ni. Betul. Okey, macam mana kalau Hakim lah? Macam mana Hakim nak tahu ini soalan kebat? Saya, kalau saya tengok soalannya berbentuk bincangkan, Ustaz. Betul ke? Ya, hampir tepat. Walaupun tak sebenarnya tepat. Bagus tu, ya. Okey, betul tu. Di antara ciri-ciri soalan kebat ialah soalannya bincangkan, kemukakan pendapat anda, kan? Itu soalan-soalan yang kebat. Tapi untuk senangkan kepada murid-murid sekalian bagaimana nak jawab soalan kebat, tengok dulu markahnya berapa? Empat markah. Nampak sini kan? Empat markah, ya. Kalau empat markah, maknanya itu adalah
soalan kehebat, tapi tak cukup lagi. Tak cukup lagi. Jadi kena tengok pula soalan ini minta tak berapa jawapan. Tak ada Ustaz, tak minta. Tak ada. Murid-murid nampak tak kat sini? Tak minta pun berapa jawapan. Kan betul kan? Okey, Syafiza, nampak tak berapa dia minta dekat sini? Tak ada. Okey, tak ada berapa jawapan. Jadi bermaksud ini adalah ciri-ciri soalan kebat. Bila kita tengok soalan kebat, ramai murid kata, "Alah susahnya Ustaz." Tapi hari ini Ustaz akan perincikan supaya lepas ni senang nak jawab soalan kebat. Kita tengok. Okay. Untuk menjawab soalan kebat, okey, pastikan kita kita akan jawab soalan kebat ini kita menggunakan rukun kebat. Oh, ha, kebat ada rukun Ustaz. Ha, ingat solat saja kan. Dalam belajar pun kita ada kebat. Betul. Untuk rukunnya. Yeah. Okey, sebutan dekat sini saya nak bagi mudahkan, saya bagikan perkataan yang senang ingat. Lik. Oh, banyak tu. Lik. Oh, panjang tu. Senang Ustaz. Okey, cuba buat gaya sikit murid-murid kat rumah tu. Ha kan. Tak sebut-sebut sikit. Lik. Oh, bergerak dah tu ha kan. Ah, tu ihlik ya. Okey, ihlik ini adalah satu rukun yang mesti ada dalam kebab. Yang pertama sekali, pastikan jawapan anda itu ada isi. Ya, ada isi. Kalau ada isi, itulah poin yang utama. Kalau dia jawab, orang tanya pergi mana? Dia jawab dengan kawan. Tak betul lah kan? Okay. Ha, sebab itu kena faham soalan. Kemudian mesti ada huraian isi. Yang ketiga, mesti ada huraian lengkap. Dan yang keempat, mesti ada kesimpulan. Yeah. Cukup empat ni dah tahu dah. Cukup empat tahulah saya dah dapat empat markah Ustaz. Kalau tidak ada komplain Ustaz, kenapa saya dapat dua Ustaz? Cek-cek balik, oh betul lah. Kamu cukup dengan rukun kebat. Jadi untuk huraian yang lengkap ini senang saja. Pastikan ada, pernah makan KFC kan? Ada KFC. Iaitu sama ada kesannya. Nanti tunjuk contoh, jangan risau, kita akan tunjuk contoh. Ya. Kesan, faktor dan juga contoh. Ya. Ada ketiga-tiga benda ni dapatlah markah yang ketiga itu. Okey? Kemudian, Ustaz, saya tak tahulah faktor tu apa dia. Kadang-kadang murid keliru. Berikan faktor. Apa dia faktor? Faktor ni apa dia? Sebab. Ya. Yeah. Jadi tukarlah Ustaz. Saya tak nak sebutlah KFC. 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 Ya, KFC. Saya sukalah makan KFC. Kan? Okey, tak apalah. Yang penting anak-anak murid akan ingat tentang perkara tersebut. Okey. Yeah. Boleh faham sangat ni ya? Boleh okay. Ustaz. Kemudian kesimpulan, tutuplah dengan kita hendaklah. Settle. Okay, kita tengok contoh-contoh. Okey, kita tengok dulu isu. Ada beberapa isu ketika murid dalam menjawab soalan kebat. Sebab itulah dia kata susah. Pasal ada masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Ya, yeah, betul. Yang pertama, murid tidak memahami kehendak soalan. Dia tak faham kehendak soalan. Minta apa ni sebenarnya, kan? Diberikan pandangan anda tentang kalau nampak isu tu positif, ke arah positif. Ya. Yeah. Apakah bagaimana mestilah cara? Bagaimanakah anda menyelesaikan? Caralah, bagi cara bila tanya soalan bagaimana. Ni kadang-kadang bila tanya bagaimana, dia jawab sebab. Jadi, tak boleh masuk kan? Tak masuk. Jadi, dia perlu ada kesinambungan di antara soalan dengan jawapan. Okey, kalau tak faham, selalunya kita highlightkan soalan tu. Yeah. Soalan awal dia nak ini bagaimana kan? Kemudian murid kerap menyalin semula penyataan pada soalan. Kita tanya dia Hakim, dia tanya kita balik. Itu masalah. Oh, susah betul ni kan. Okey, dan isi hendaklah idea yang baru dan murid tidak memenuhi rukun kebat yang saya sebut tadi. Apa dia rukun dia Hakim? Ihlik. Ihlik. ya. Dan murid perlu memenuhi. Okey, sikit lagi kita tengok apa isunya. Murid kerap menggunakan penanda wacana. Saya dah bagi tahu untuk soalan kebat jawapannya berapa? Satu. Murid-murid berapa? Satu saja. Kemudian hurai. Kemudian bagi contoh, hurai lengkap. Kemudian bagi kesimpulan. Kadang-kadang dia jawab yang pertama ialah, manakala yang kedua sampai habis 4-5 tetap satu markah saya, sebab dia hanya dapat markah isi sahaja. Betul. Okey, jadi gunakan kaedah fat titik yang Ustaz akan tunjukkan nanti. Dan murid memberikan idea baru, tidak memberikan idea baru, ini masalah juga. Dia berikan idea yang sama dalam soalan dan akhirnya mereka tinggalkan soalan ini pasal dia kata susahlah Ustaz. Saya tak nak jawab soalan kebat. Sebab apa? Sedangkan kebatlah untuk dia score untuk mendapatkan markah yang lebih. Okey, ini frame dia. Nak jawab soalan kebat guna macam ni saja. Isi, kemudian hal demikian, kesannya KFC tadi, kesimpulannya kita hendaklah. Habis. Okey. Kemudian, okey, sekarang kita akan tengok contoh soalan kebat. Saya nak bagi soalan ni dekat murid-murid. Kita ulang balik soalan tadi ya. Semua kejadian di alam ini mengikut cara dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini Kim, ya. Kita panggil stimulus. Atau perangsangan lah. Ayat rangsangan. Kadang-kadang dia letak ayat Quran. Betul. Kadang-kadang dia beri contoh. Pernyataan di atas. Ini dia punya soalan ini. Apa yang aku faham? Dapat mendorong anda
meningkatkan iman. Ya, maksudnya bila kita faham tentang peraturan Allah ni dapat meningkatkan iman. Bincangkan. Okey, macam mana kamu nak bagi jawapan? Saya nak minta seorang satu cuba bagi isi. Cuba tulis sekejap dekat whiteboard kamu tu. Nah, saya bagi peluang. Tuliskan whiteboard. Jadi ustaz, kalau mereka yang buat jawapan hanya isi semata-mata, hanya dapat satu markah. Jadi rugi tiga markah ustaz. Dan kalau dia terus buat kesimpulan tak ada isi, tak ada markah. Tak ada markah langsung. Ada. Walaupun betul ustaz. Ya. Sebab itu, ya, murid-murid perkara pertama dia kena cari isi dahulu. Okey. Kemudian dia sokong dengan huraian. Yeah. Kemudian diberikan contoh huraian lengkap KFC tadi. Yeah. Kemudian buatlah kesimpulan. Barulah dapat empat markah. It's very simple. Betul ustaz. Senang kan? Kalau kita tahu dia punya strategi dia ustaz. Ya, sebab itu kita sebut dah tadi. Kita merancang strategi kan? Merancang strategi. Bila kita faham sunnatullah, kita kena plan. Yeah. Sebab study ini kena bukan setakat study hard. You must study smart. Yeah. Itu kata orang baling lah. Orang baling. Orang baling kata macam tu. Kena study smart. Ya, barulah kan? Smart. Okey, kita tengok sekarang. Okey. Mungkin murid-murid dah cari jawapan ya. Okey, saya nak minta mungkin tolong angkat jawapan anda. Ya. Cuba kita tengok. Okey, Fitri, cuba bagi jawapan. Tunjukkan jawapan anda. Okey, tunjukkan. Nampak di tak? Hadapan kamera. Belakang sikit. Mendorong diri untuk lebih berhati-hati. Okey, kita tengok ya. Jadi, kalau kita tengok dekat sini, meningkatkan iman. Berhati-hati itu adalah ciri beriman atau tidak? Beriman. Maka boleh diterima. Ha, itu je jawapan dia. Tak perlu balik tulis iman ni tukar kepada perkataan lain. Boleh ustaz eh? Ya. Maknanya apa? Okey, kita tengok jawapan daripada Akil. Cuba tunjukkan Akil. Okey, Akil tunjukkan di hadapan kamera jawapan anda. Belum sempat. Okey, siapa yang dah sempat tolong tunjukkan. Okey. Kagum dengan kekuasaan Allah. Okey, kagum dengan kekuasaan Allah itu adakah bermaksud kita beriman? Beriman. Ya. Boleh diterima sebagai isi. Okey, kita tengok pula jawapan daripada. Okey, seterusnya siapa? Syafiza mungkin. Nampaknya bersedia. Okey, Syafiza. Yeah. Tak tanya aku pun dia kata kan. Meyakini Allah mampu berbuat apa saja. Yakin Allah boleh berbuat apa saja. Kuat iman ke tidak? Tingkat iman ke tidak? Tingkatkan iman. Boleh juga. Kan? Dan juga hayati. Duk tulisakan tu hayati ya. Panjang tu panjang sah. Panjang tu jawapan nampaknya tu. Kan? Ini makan penuh ni. Kita tengok apa ya? Melahirkan rasa takut dengan kekuasaan Allah. Ada kaitan dengan iman? Ada ustaz. Tingkat iman tak bila kita melahirkan rasa takut? Ada ustaz. Masya, itu jawapannya. Kan? Itulah jawapan yang diberikan oleh murid. Dan saya bagi semua tu dua markah. Okey, tahniah kepada semua murid kita. Kita lekat tau. Yang lupa lekat tu, dah sedih. Jadi sambil saya nak lekatkan untuk ni ustaz. Okey, silakan ustaz. Okey, untuk itu, saya akan bagikan contoh jawapan yang boleh dijawab oleh murid. Tak macam tadilah. Segala kejadian dan ciptaan Allah menjadikan kita lebih yakin. Mungkin ada jawapan tadi. Yakin dengan kekuasaannya. Satu markah. Itu dipanggil isi. Kemudian hal ini yang demikian kerana Allah ada Tuhan semesta alam. Dan juga kesannya, iman kita akan bertambah kukuh dalam jiwa orang yang lengkap. Kesimpulannya, jadi itulah jawapan bagi soalan kebat. Senang kan? Itulah contoh, yakin? Okey, baik ustaz. Jadi senang kalau kita dah tahu dah cara nak menjawab soalan kebat. Baiklah, kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Menengah Atas. Terima kasih kepada murid-murid yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Menengah Atas. Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim. Kita ada di studio Cikgu Nur Farazilah binti Abdul Rahim dan juga Ustaz Muhammad Nur Azlan Idris. Setiap ayat ada pengajarannya. Betul tak Ustaz? Betul. Jadi jom kita dengarkan pengajaran ayat seterusnya. Silakan Ustaz. Okay, terima kasih Hakim. Okay, dan begitu juga kepada semua murid-murid yang berada di studio bersama kita dalam Google Meet. Dan juga murid-murid yang sedang menonton bersama-sama pada hari ini untuk kita mempelajari tajuk Sunnatullah. Okey, untuk itu kita akan tengok pula ya sekarang ini pengajaran ayat. Bila kita tengok tentang Sunnatullah Allah Subhanahu Wa Taala ini, pastinya
pastinya dalam surah Ali Imran ayat 137 hingga 139 ini ada pengajaran dia. Setiap Al-Quran itu ada pengajarannya. Betul, Ustaz. Setiap huruf, setiap ayat dan juga satu Al-Quran itu Masya Allah, Tabarakallah, menjadikan sumber inspirasi dalam seluruh kehidupan kita. So, mari kita lihat apakah pengajaran ayat ini. Okey, yang pertama, kita hendaklah meyakini bahawa Allah telah mengatur kehidupan manusia bersesuaian dengan peraturan dan juga ketetapan. Kita saja yang tak puas hati. Betul, Ustaz. Kenapalah Allah bagi aku macam ni? Kenapalah Allah bagi aku ini tak putih macam hakim? Kan? Konon-kononnya lah. Tapi sebenarnya mungkin orang berkenan kat kita sebab kita hitam. Betul. Kalau putih orang tak suka, contoh. Ada pula, begitulah berbeza cita rasa ini adalah kerana ketetapan Allah. Yeah. Kenapa Ustaz? Kenapa saya rendah Ustaz? Kamu rendah kerana kamu rendahlah boleh panggil orang tu tinggi. Betul. Dan kerana saya hitamlah boleh panggil orang tu putih. Itu semua pandang positif. Pandang positif. Sebab apa? Kita kena yakin bahawa Allah telah mengatur kehidupan manusia bersesuaian dengan peraturan dan juga ketetapan Allah. Kita saja rasa kita hebat. Oh, rasa hebat sangat ya. Kita komen semua. Kadang-kadang jadi ustaz di dalam Facebook, dalam IG, dalam TikTok, masya-Allah. Komen kan? Sebab apa? Kita tak puas hati. Sebenarnya Allah dah tentukan dan kita kena yakin kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, sebab itu kita sebut sunnah para pejuang kan. Kita ini adalah pengembara di muka bumi. Kadang-kadang kita rasa macam kita ni sebenarnya macam-macam nak duduk lama. Oh kan, semua kita buat benda ni macam kita nak mati dah. Yeah. Tapi hakikatnya kita ni mengembara. Lihat, bila kita mengembara Kim, macam-macam kita nampak. Saya dulu pun ada pengalaman dekat Mesir kan. Yeah. Pernah juga duduk dekat Inggeris kejap kan. Boleh tengok bagaimana beza masyarakat. Oh, Arab macam ni, oh, orang putih macam ni, orang Malaysia macam ni. Sebenarnya Allah dah tengok, wah macam ni. Bila kita lihat, kita mengembara, lagilah kita dapat lihat ya, supaya cepat kita mengetahui dan menyelidiki sunnatullah. Betul. Ya, kadang-kadang kita tengok game orang putih, orang Mat Saleh ni, dia lebih hormat kita. Betul. Kalau berselisih jalan, jalan kecil kan. Contohnya bila kita drive bawa kereta jalan yang sempit, dia turun siap bagi laluan dekat kita. Kalau kita siap keras kan, tahan, kau pergilah, kau pergilah, aku tak nak pergi kan. Itu bezanya kan. Tapi itulah. Ya, walaupun mereka tak Islam, tapi dipraktikan. Sepatutnya kita orang Islam ni lebih mempraktikan apa yang diajar oleh Islam. Betul. Ya. Oh, yang ketiga. Okey. Nampak sebelum tu nampaknya dapat senyap saja. Tolong angkat sekejap. Faham ke tidak ni apa yang dicakap oleh Ustaz ni? Hijau, kuning atau merah. Sila angkat. Ha, semuanya faham. Alhamdulillah. Rasa lega, Hakim. Bila dah faham ni, kita boleh teruskan. Kan? Boleh, Ustaz. Okey, kita pergi yang ke seterusnya. Yang ketiga. Kita hendaklah mengkaji dan menyelidiki sejarah umat-umat yang terdahulu agar menjadi pedoman kepada kita dalam kehidupan kita pada hari ini. Macam kita ceritakan tentang sejarah kaum Ad, kaum Samud. Mereka ini Allah bagi banyak kemewahan. Betul. Boleh buat bangunan-bangunan pencakar langit, boleh buat bangunan-bangunan yang tinggi, tebuk, gunung dan sebagainya kita tak boleh buat hari ini. Tapi kita tengok apa akibatnya. Ya. Yeah. Kerana engkar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, engkar kepada Nabi Saleh dan juga Hud, akhirnya mereka musnah, diruntuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kaji, kenapa Allah suruh buat macam ni? Kenapa Allah hancurkan umat terdahulu? Kenapa Allah hancurkan mereka? Kenapa Allah angkat darjat mereka? Pasti ada sesuatu yang kita boleh tiru. Ya, orang yang angkat darjat kerana kebaikan yang dilaksanakan oleh mereka. Jadi bila kita tengok menjadi sejarah umat terdahulu agar menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Yang keempat, kita hendaklah meyakini bahawa Al-Quran, tu dekat Hakim tu ada Quran. Betul, Ustaz. Ataupun dipanggil mushaf lah ya. Yeah. Okey. Jadi kita kena yakin Al-Quran itu, tolong angkat je tunjuk dekat audio ni. Boleh, Ustaz. Ya. Jadikan ia seluruh kehidupan kita, jangan kita tak guna benda tu. Kan? Nabi tinggalkan kepada kita Quran dan hadis. Gunakan dalam kehidupan kita dan kita yakin Al-Quran petunjuk ke arah kebenaran bagi orang beriman dan juga bertakwa. Okay? Yang kelima, kita hendaklah menjauhi sikap lemah dan mudah berputus asa. Masya Allah. Ustaz, saya tak nak dah Ustaz. Saya kalah lah Ustaz. Kan bangkit semula. Itu Islam ajar. Itu pengajarannya. Dan yang keenam, kita hendaklah menjaga keimanan agar beroleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang ini jawapan daripada Ustaz. Yeah. Jawapan daripada buku teks. Sekarang saya nak minta jawapan daripada murid-murid pula. Kita tengok soalan. Kita uji minda sikit. Terangkan pengajaran. Apa yang murid-murid faham? Bukan jawapan yang saya bagi tadi ya. Saya tak nak jawapan tadi yang saya bagi tadi. Saya nak murid faham. Saya pada kita belajar tentang memahami sunnatullah ini. Yeah. Apa pengajaran yang kamu dapat? Mungkin boleh tulis sikit dekat kertas kamu. Dekat whiteboard kamu tulis
apa pengajaran? Sebenarnya mereka ni tak tahu ni, saya baru pun suruh tulis ni. Kan? Tulis apa jawapan, apa pengajaran yang dapat kita ambil pada hari ini ni. So amatlah ustaz dengan hakim cerita tentang semua memahami sunnatullah. Betul, kita nak dapat apa hari ini murid-murid yang ada di sini. Yang duduk rumah pun, yang boleh rumah, turut serta ustaz. Boleh turut serta, ambil kertas tulis tunjuk dekat ibu dan ayah. Esok pergi ke sekolah, tunjuk dekat ustaz, betul ke ustaz ni? Ini pengajaran yang saya dapat dalam memahami sunnatullah. Betul. Nampak kan? Sangat interaktif. Betul. Nampaknya ustaz-ustazah pasti bangga sebab anak murid yang tengok Didik TV. Betul, lepas tu tengok pula apa yang kita belajar pada hari ini. Okey. Dah jawab, dapat jawapan? Siapa jawab? Saya tengok siapa belajar angkat awal. Ya, beri dulu has kita bagi dua markah. Betul. Yang lambat Ustaz, kita bagi satu markah. Okey, silakan. Apa pengajaran yang dapat ni? Oh, bersungguh-sungguh anak murid ustaz ni. Panjang ustaz ni. Wah, bangga sungguh ustaz. Ni berapa markah ustaz? Okey, untuk pengajaran sebenarnya dia dua markah. Dua markah. Okey. Okey, kita tengok dulu. Saya nak point saja. Sebenarnya saya akan bagi sedikit lagi. Okay. Macam mana nak jawab untuk pengajar soalan pengajaran ayat? Dah selalunya dalam pengajaran ayat ni memang keluar dalam peperiksaan. Okey, silakan. Siapa nak jawab dulu? Akil? Okey, Akil dulu. Wah, apa tu? Jangan bersikap sombong terhadap Allah kerana Allah lebih hebat dari kita. Masya Allah. Dua markah untuk Akil. Tahniah Akil. Wah, betul lah tu. Sebab kita faham sunnatullah, betul, bagi dua markah ke Akil. Boleh, ya? Okey, seterusnya. Saya nak jawapan yang lain. Cepat. Okey. Jawapan yang lain. Tak apa, teruskan jawapan anda. Okey, kita tengok. Okey, murid-murid yang di luar sana macam mana ni? Okey, kalaulah saya boleh tengok jawapan anda, mesti best punya. Betul, kan? Tapi saya hebat jawapannya. Pasti duk jawab tu kan? Betul, kat luar sana. Okey, silakan. Fitri? Okey, tunjukkan di hadapan kamera, Fitri. Okey, belakang sikit Fitri. Tak nampak full. Belakang sikit. Kita hendaklah... Cuba Fitri baca, Fitri. Okey, di samping menulis, sila baca. Kita hendaklah bersyukur apa yang ditetapkan oleh Allah SWT kerana Allah Maha Besar menentukan peraturan. Masya Allah. Betul ke ustaz? Lengkap. Lengkap ustaz. Lengkap. Itu memang dapat dua markah kalau dia dalam peperiksaan. Dalam peperiksaan dua markah. Fitri. Hari ini pun saya bagi dua markah. Bukan setakat tulis. Malahan dia telah membaca jawapannya. Okey, kita tengok pula. Hayati dah tak sabar-sabar nak pusing whiteboard dia tu. Okey, silakan Hayati. Silakan. Wah, patutlah tadi lamanya, panjangnya. Okey. Baca Hayati, cuba sebutkan. Kita hendaklah menerima setiap perkara yang berlaku di dalam hidup. Kerana sebagai manusia biasa, kita tidak boleh mengubah kehendak Allah. Masya Allah, tabarakallah. Okey, bagus ya. Cuba angkat, nak tengok jawapan tadi, Hayati. Cuba angkat jawapan Hayati tu. Okey, kita hendaklah menerima setiap perkara yang berlaku di dalam hidup. Kita terima saja. Sebab tadi redha kan? Betul. Kerana sebagai manusia kita tidak dapat mengubah kehendak Allah. Komen macam mana pun itu kehendak Allah. Bagus, dua markah lah saya bagi. Walaupun tadi saya kata satu markah, dua markah. Tanya Hayati. Dapat pun jawapan. Okey, seterusnya Syafiza. Okey, yang terakhir silakan Syafiza. Okey, wah, Syafiza pun tak sabar. Kita hendaklah yakin dan percaya terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah berhak melakukan apa sahaja mengikut kehendaknya. Okey, bagus tu. Semua jawapan betul. Dua markah juga untuk Syafiza. Okay. Cuma saya nak ingatkan, cuma sedikitlah pembetulan. Anak murid, kena betulkan perkataan Allah tu A huruf besar. Kekuasaannya N tu huruf besar. Betul. Itu sajalah dari segi, tapi isinya dapat. Okey. Nampak kan? Betul, Ustaz. Semuanya hari ini boleh faham lah. Okey, sedikit saya nak bagi sedikit tips. Untuk memulakan ayat, untuk menjawab soalan pengajaran ayat ini, mulakanlah dengan kita hendaklah. Ya, kita hendaklah. Okey. Mulakan dengan kita hendaklah. Sebab perkataan kita hendaklah itulah menjadikan pengajaran ayat. Kita hendaklah meyakini kekuasaan Allah. Satu markah. Kerana Allah berhak melakukan apa sahaja mengikut sunnahnya. Yeah. Okey. Dua markah. Ada kerana, dapat dua markah. Isi dan huraian. Jadi tak ada lah lik tadi. Jadi saja. Isi dan huraian. Okey, okay. Sekarang. Kita tengok sikitlah murid-murid. Cuba angkat betul-betul. Nak tanyalah yang kita belajar hari ini faham ke tidak. Okey. Angkat sikit. Hijau ke merah ke kuning.
Okey, seorang lagi Fitri. Hijau ke semuanya Ustaz. Tahniah. Okey, so, jadi kita nak bacalah markah dia, dia orang ni. Ya. Yeah. Silakan Ustaz. Okey, cuba kita kira Fitri, markah dia orang pada hari ini. Okay, ada 8 bintang yang akan diberikan kepada mereka PBD hari ini. Yeah. Kita tengok. Daripada awal tadi, kita bacakan markah untuk Fitri dulu. Berapa markah untuk Fitri? Ada 8 bintang, Ustaz. 8 bintang. Yeah. Tepuk tangan sikit. Kan? Okay, kemudian kita tengok Akil. Akil ada 8 bintang juga. Weh, 8 jugalah. Memang kongsi kau diorang ni. Okey, tahniah kepada Akil dan juga kepada Syafiza. 8 bintang juga. 8 bintang juga. Dan akhirnya Hayati ada 7 bintang. 7 bintang semuanya mencapai. Yeah. 7 dan 8 hari ini telah mencapai. So, semuanya tulis-tulis perkataan tahniah sikit, angkat boleh. Tulis kat kertas cepat-cepat. Tulis dekat whiteboard tu tahniah. Okey. Untuk diri sendiri. Sempat kan tu? Kan? Tak apa, sambung je dekat bawah tu. Okey. Jadi sambil-sambil tu ya, Hakim. Yeah. Maknanya alhamdulillah hari ini kita dapat belajar tentang memahami sunnatullah. Okey Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung segmen kali ini. Jadi Ustaz, di manakah murid-murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan Ustaz? Okey, boleh dapatkan dalam My Sumber ya. My Sumberku, okey, boleh didapati untuk murid-murid terus belajar. Dan jangan lupalah, banyak bahan-bahan disediakan di sana. Baik, jadi jom kita serbu sumberku. Dan bagaimana Ustaz menilai prestasi murid-murid kita hari ini? Okey, selalu secara keseluruhannya, okey, saya amat berbangga kerana murid-murid menunjukkan prestasi yang sangat cemerlang. Okay. Memberikan respon yang baik ya, sama ada walaupun mereka ini berada di dalam talian. Betul. Tapi mereka memberikan komitmen, betul, kefahaman untuk mempelajari tajuk hari ini, iaitu memahami sunnatullah. Okey, tepuk untuk diri sendiri semua murid-murid kita. Tahniah atas kecemerlangan anda untuk hari ini. Baiklah Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung segmen. Dan dengar cerita, kita nak tutup dengan nyanyian lagu yang merdu dari Ustaz kita. Betul ke Ustaz? InsyaAllah, kita cuba, kita cuba. Ya, jom sama-sama kita dengarkan. Jom, sama-sama. 1, 2, 3. Okey. Selamat berjuang murid-muridku, semoga Allah berkatimu. Kenangan indah bersamamu takkan ku biar yang berlalu. Berjuanglah hingga ke akhirnya, dan ingatlah semua ikrar kita. Ikrar kita memahami sunnatullah. Selamat berjuang murid-muridku, semoga Allah berkatimu. Kenangan indah bersamamu takkan ku biar ya berlalu. Berjuanglah hingga ke akhirnya, dan ingatlah semua ikrar kita.